Ya, pemirsa, dari hasil hitung cepat, Des Pilkada Muaro Jambi telah mencapai 72,44% dari 4 calon bupati dan wakil bupati Muaro Jambi. Pasangan nomor urut 4 PBS Cudbahir memperoleh 73.484, disusul Zuwada Sawaludin 57.916. Di posisi 3, Mas Nazul Kifli peroleh 49.815 dan posisi terakhir Astawi Sentot 46.973. Suasana haru di kediaman pasangan calon bupati dan wakil bupati PBS dan Cudbahir pada Pilkada 2024. Keluarga, partai pengusung dan pendukung berkumpul bersama untuk menyaksikan keberhasilan dan perolehan suara tertinggi mencapai 72,44%. Dari 4 calon bupati dan wakil bupati Muaro Jambi, pasangan nomor urut 4 PBS Cudbahir memperoleh 73.484, disusul Zuwada Sawaludin 57.916. Di posisi 3, Mas Nazul Kifli peroleh 49.815 dan posisi terakhir Astawi Sentot 46.973. Bambang Bayu Suseno dan Jun Mahir mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Kabupaten Muaro Jambi yang telah memilihnya dan sangat berterima kasih kepada tim sukses dan keluarga yang telah bekerja keras telah memilihnya. Alhamdulillah, hari ini kita bersama melangkah untuk Muaro Jambi yang lebih baik dan lebih maju. Amin. Terima kasih atas waktu tenaga yang terkuras dengan segala lika-liku dan perjuangan yang menurut saya luar biasa. Sehingga hari ini kita sampai di titik itu. Tapi itu berkat keikhlasan semua orang. Berkat ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berpesan pada semua tim relawan dan simpatisan untuk dapat terus mengawal, menjaga suara kita sehingga sampai ditetapkan. Sehingga kita dapat bersama-sama membangun Muaro Jambi yang lebih baik dan lebih maju lagi. Amin. Novia Putri Sanjaya, JEK TV, melaporkan.